Bang, kalau ini gimana sih? Ya elah, Fa, gampang, pikir dulu deh. Masih pada belajar ya? Iya, Mak. Nih, duduk, Mak. Aduh, iya. Mak mau ganggu nih sebentar ya, mau ngomong gitu. Ganggu gak nih? Lama juga gak apa-apa kok, Mak. Tenang aja. Ah, itu namanya belajar gak serius. Konsentrasi lah, Mak. Tapi kan otaknya tuh mikirin pelajaran. Tapi kan telinganya bisa mikirin yang lain. Iya, boleh juga tuh begitu ya. Santai belajarnya, tapi ini serius, hati-hati. Terapis buat Mak. Wah, lu ngomong sama kayak temen aja. Iya, Bang. Yang Mak buang temannya ini. Mana itu yang gambar yang waktu itu lu gambar rumah di laptop itu? Mana? Gue mau lihat dong. Ada, Mak. Ya udah ambil deh, sana cepetan, gue pengen lihat. Emang kenapa sih, Mak? Nih, gue ini penasaran pengen lihat. Mendingan gak usah deh, Mak. Lagian juga kan babe buatnya gak sekarang. Iya, Mak. Uang babe aja tuh udah habis buat beli tanahnya. Jadi ya rencana ngebangunnya tuh masih lama. Iya, gue tahu. Tapi nih, gue boleh dong pengen lihat. Pengen lihat gambarnya aja gitu. Udah cepetan deh, ambil. Aduh. Iya, Mak. Tunggu bentar ya, Mak. Lihat nggak boleh, gimana? Iya, Mak. Bentar, Bang. Kalau Bang Hisham sih ngedesainnya tuh rumah sederhana tapi apik. Kalau dibilang zaman sekarang tuh rumah minimalis. Ya tapi kalau kata babe tuh jangan ngayal yang bagus-bagus dulu. Sederhana juga udah nggak apa-apa kok. Minimalis ya? Iya, minimalis. Gitu. Bentar, Mak. Yang ini, Mak. Contohnya. Boleh. Cuma, tumbenan banget itu ya si Empot lagi ngeliat-liat laptopnya si Hisham. Iya ya, Nyai. Empot ngapain ya ngeliat-liat laptopnya Hisham? Gue juga heran ya, Cuma. Belakangan ini si Empok itu kelakuannya aneh-aneh aja, Cuk. Kemarin tuh sebentar-sebentar ngelamun, sebentar-sebentar ngelamun. Sekarang gak sari-sarinya itu ngeliat-liat laptopnya si Hisham tuh. Kayaknya pengen main game kali ya, Cuk. Coy. Kenapa lu ketawa? Ada yang aneh? Ya lagiannya ya ada-ada aja. Masa iya sih Empok main laptop? Ya, tapi sekarang katanya tuh di laptop itu banyak sekali permainannya tuh. Ya iya sih, Nyai. Setahu Encum sih, di laptopnya Hisham gak ada game-gamean segala. Lagian, Hisham juga gak suka main game. Udah, cuma main lagi. Bagus nih, Sam. Bagus nih. Aduh, gue demen tuh liatnya tuh. Tuh rumah-rumah sekarang kayak begini kali ya modelnya ya. Tapi minimalis. Iya, Mak. Emang bagus banget, Mak. Ada ukurannya kagak nih? Ada kok, Mak. Nih, luas bangunan keseluruhannya tuh 9x12, Mak. Nah, ini udah termasuk dapur juga. Oh gitu. Cukup sama 9x12 ya? Berarti pekarangannya, ini masih luas dong pekarangannya. Luas banget, Mak. Ntar ya, rencananya tuh Viva sama Bang Hisham mau bikin taman. Jadi kita tuh bisa nanam pohon, terus kembang. Jadi pokoknya tuh rumahnya tuh adem sama indah. Bagus sih gitu. Tanemin ya. Tapi jangan cuma tanemin doang lu. Lu juga mesti mau ngurusnya. Kalau kagak diurus tuh disiram kayak tuh diurus gimana gitu. Bisa mati, tau gak? Metong. Iya, pasti dong, Ma. Sebelah mana nih taman nih? Sebelah sini nih kali ya. Iya, Ma, emang bagus itu di situ, Ma. Nanti jalan masuknya di sini nih. Pas kan, Ma? Enggak kok, kalau dapat mau dapat gambarnya bagaimana nih? Masa gua bawa-bawa ini, minta bawa-bawa laptop kan gak lucu. Ke dapur gua bawa laptop. Minta gambarnya nanti gimana dong tuh caranya ya? Kalau itu mah gampang, Ma, tinggal di print aja. Print apaan sih lagi print tuh? Di print itu dicetak, Mak.
Oh, dicetak. Oh iya, maklum. Gue kan jadul. Jaman dulu. Jadi ya tolong deh cetakin deh gue ya. Jangan sampai kagak lo. Jadi ntar mau ngitung-ngitung bagaimananya kan gampang tuh. Cetak sih gampang, mah tinggal dibawa ke warnet aja. Tapi nantinya buat apaan, mak? Aduh, lu sih kepo lagi. Weh, mau udah gaul sekarang kepo-kepo. Udah deh, jangan banyak-banyak pertanyaan ya. Pokoknya gue mau nih gambar nih rumah ini lu cetak deh. Cepetan, lu kan gak pengen nih kalau gambar nih jadi rumah betulan. Pengen banget, mak. Cuma kan ya babe bangunnya gak sekarang, mak. Makanya lu cetakin deh nih gambar nih biar gue pengen tahu jelas gitu. Udah ketahuan nih ya modelnya, kan ntar bisa lu hitung deh tuh berapa-berapanya, misalnya nih room apa pintunya berapa meternya, kan udah bisa dijumlah tuh berapa. Nah kita tinggal jumlah aja tuh duitnya. Ade, mudah-mudahan aja gitu ya, bisa cukup ya, gitu. Emang gitu sih, mak. Sebenarnya juga Isam bisa ngitung ya, mak. Ya cuman gak ngerti aja bahan bakunya, mak. Kayak misalkan pasirnya, semennya berapa, kayak gitu, mak. Eh, makanya lu cetakin deh, ntar gue tanya deh sama tukangnya berapa-berapanya jadinya, kan? Iya, mak. Insya Allah, mak. Besok ya, mak. Bener lu ya. Jangan sampai kagak lo. Iya, mak. Siap. Itu ada 3 biji ya, ini ya. Apa tuh atasannya ya? Atapnya. Atapnya. Pada liatin apaan. Ini gambar-gambarnya tuh bagus-bagus tuh ya. Nah, ininya mak lagi lihat-lihat desain Hisam, desain rumahnya. Ma juga minta di print katanya sih buat nanyain ke tukang nantinya. Nih, kan kita nggak tahu kan. Boleh dong kita tanya aja dulu ya, kan bisa kan bisa dihitung tuh harganya. Ya Allah. Mpok pengen nanyain ke tukang kira-kira berapa bakal ngebangun rumah ini. Ya Allah. Ternyata Mpok serius banget pengen ngebangun rumah yang udah digambar sama Hisam. Mpok benar-benar begitu peduli sama Bang Nelan. Kenapa Cum kok jadi nangis begitu sih? Enggak, Cum gak sedih kok. Nya, sebenarnya tuh kenapa sih, Nya? Oh, itu Syam tadi. Nya kan dari dapur, terus Nya ngulek sambal. Kecipratan cabe kali jadi pedes matanya. Makanya kak hati-hati kalau masak, lu kayak baru masak aja. Udah deh, sekarang lu cuci deh muka lu tuh ya, kalau jangan kena sambalnya tuh ya, biar cepet bisa lihat mata lu. Nih, lihat dia nih, nih hasilnya dari dia nih, rumah ini bagus, gue demen banget deh. Cepetan sana. Kayaknya Nya terharu deh. Tahu mak pengen tanyain berapa ngebangun rumah ini. Ya ayah sih juga terharu banget sama mak. Secara mantu emang peduli banget sama keluarga ayah. Eh, ya Allah, kenapa lu Sam? Ya mak. Kenapa lu jadi ngelamun begitu? Ini gue lagi sedang-sedang liat. Enggak mak, enggak ada yang ngelamun mak. Pokoknya lu ya jangan sampai lupa ya, lu cetakin nih gambarnya buat gue. Ya, besok mau gue bawa nih ya. Siap, Mak. Siap. Lah, lu nangis, Cum. Lu nangisin apaan? Itu Bang Empo di dalam. Lagi lihat gambar rumah yang didesain sama Hisam. Lah, lu bagaimana sih? Yang lihat laptop Empo yang nangis elu. Mpok bukan cuma lihat, Abang. Mpok tuh minta gambar rumahnya sama Hisam. Dia tuh mau nanya sama tukang, berapa duit, ancer-ancernya gitu kalau bikin rumah kayak begitu. Oh gitu. Mpok tuh baik banget, Bang, sama kita. Cum juga bingung mau ngomong apa sama Mpok. Begitulah, Mpok, Cum. Nanti kalau kita tolak, dia kepikiran. Lamun terus, ngerasa tersiksa. Akhirnya kita juga yang repot. Ya tapi kan buat bikin rumah gak murah. Ratusan juta, Bang, bikin rumah. Masa iya sih Mpok ngeluarin duit ratusan juta buat kita?
Yang mau bilang buat lu tuh siapa? Gua kan ngebangun rumah itu buat si Sam sama si Kopi Peh. Lu si berdua mau suka kayak bong kagak, kagak apa-apa. Om baik banget. Allah itu memberikan rezeki pada siapa saja. Kalau gue bikin rumah itu, bukan berarti gue ngeluarin semua duit dari gue itu. Bukan dari gue. Itu dari rezeki anak. Rezeki anak. Nanti kakak lo. Lu juga kan? Iya, Pak. Tapi nanti kalau ada rezeki Mpok yang lewat aye, jangan ditolak ya. Kalau bisa deh ngeles deh lu ya. Abah, Abah emang lucu banget ya, Abah ya. Aduh, Abah emang kayak gitu ya. Susah dibilangin nih lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sih, Dewi? Begitu Bang Haji masuk kok di rumah Rasul ngeliat Bang Haji begitu amat. Aja Bang, Rumi mau tanya sama Aja Bang. Aja Bang tuh ada masalah apa sama Rindang? Sampai waktu dia kesini Aja Bang sama sekali nggak bersahabat. Oh, jadi Rasul ngadu nih sama Mamongnya nih? Aku nggak ngadu Bah, aku cuma ngasih tahu ke Mamong soal kedatangan Rindang kesini tadi. Ya elah sama aja tuh Sel, itu ngadu namanya tuh. Udah deh Aja Bang, jangan bolak-balik. Sekarang jawab pertanyaan Rumi. Ada masalah apa sama Rindang? Hah? Bang Haji kesel aja. Itu anak songong banget tuh. Kagak ada sopan santunnya sekali sama Bang Haji. Berani natap Bang Haji dan ngetahui Bang Haji. Bilang Bang Haji cerewet lagi. Loh emangnya salah kalau misalnya dia natap Haji Abang pas lagi ngomong? Emang tatapan yang sopan nih menurut Haji Abang kayak gimana? Apa Rindang ngomongnya sambil melotot kayak orang marah-marah? Atau gimana? Ya enggak juga sih. Haji Abang. Dengar ya, di luar negeri itu, kalau kita ngomong, ngobrol sama lawan jenis atau sama siapapun, kita harus tatap-tatapan aja Bang, itu namanya sopan. Ya dia nggak natap Bang Haji doang, tapi ngetawain Bang Haji juga. Ngetawain? Ngetawain gimana sih? Ya, Bang Haji itu ngerasa dia ngetawain Bang Haji. Kagak ada hormat, kagak ada takut-takutnya. Hah? Sedikit pun juga. Bang Haji. Ya itu kayak di rumah sama Rasel ngetahui Bang Haji. Walaupun Bang Haji lagi ngomong serius juga. Ya Bang, terus Rumi mesti gimana dong? Nah terus emang Abah maunya kita tuh sambil dengerin Abah ngomong, sambil menunduk, dengerin, kayak sambil ketakutan gitu maksudnya. Kayaknya emang Abah maunya kita begitu deh Sel. Kita harus dengerin omongannya Abah, terus kita diem. Nah, kepalanya ngangguk-ngangguk kayak orang ketakutan gitu. Padahal tuh ya, kalau misalnya omongan yang keluar dari mulutnya Abah kan susah untuk disaring, suka gak ngenakin. Nah gitu tuh, di rumah sama Rasel belain anak si Iren yang janda centil itu. Namanya Rindang, Bah. Ya si Rindang kek, siapa kek. Namanya terserah, padahal anak tuh songong banget tuh. Kok malah dibelain sih, sampai tuh Rasel ngetawain apa juga. Tuh gitu tuh, mulutnya tuh gak bisa disaring banget ngomongnya. Enak aja ngatain sahabatnya Rumi janda centil. Terus omongan Haji Abang kayak gitu, Rumi harus diem. Harus kayak ketakutan, ngangguk-ngangguk. Mengiyakan dong berarti. Nah, Abah kan juga suka marah kan kalau orang gak ngehormatin Abah. Nah, tapi kan Abah juga kadang-kadang kalau bicara tuh suka gak ngehargain orang, gak ngehormatin orang gitu. Sialan, mati kutu lagi dah gua. Apa yang gua omongin selalu aja salah. Kagak ada bener-benernya.